Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali bertemu di ruang ini, di Scoreboard Extra Time pada petang ini, edisi Isnin, dan tentunya untuk kita bawakan kepada anda tentang kehangatan Liga Bola Sepak Malaysia, terutamanya memasuki edisi Piala Malaysia yang ke-92. Baru sahaja selesai perlawanan pertama membabitkan kesemua 16 pasukan yang bersaing. Dan menariknya pada hari ini, kita juga selain daripada cerita yang dekat di Liga Bola Sepak tempatan, kita juga ingin bawakan, kita juga ingin perbincarakan berkenaan dengan nasib pasukan yang kini berada jauh di China, pasukan bawah 23 tahun kebangsaan untuk menghadapi kejohanan sukan Asia nanti. Itu intipati perbincangan di Scoreboard Extra Time. Tetapi sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu rangkuman perlawanan Piala Malaysia yang membabitkan kesemua pasukan untuk edisi 2018 ini. Edisi ke-92 Unified Piala Malaysia membuka tirainya minggu ini dalam misi mencari juara untuk trofi paling berprestij Liga Malaysia. Di Stadium Tun Abdul Razak Jengke, pertemuan dua pasukan yang belum pernah mengecap kejuaraan trofi ini, Felda United dan Melaka, berakhir tanpa jaringan. Biarpun menyajikan aksi menarik sepanjang 90 minit permainan, nyata penguasaan juara Liga Perdana Felda United mampu dikekang pasukan Liga Super ini, Melaka United. Turut memulakan aksi pertama kancah Piala Malaysia musim ini, pasukan finalis tiga musim berturut-turut, Kedah Helang Merah, menerima kunjungan juara dua kali Kelantan Derit Warriors di Darul Aman. Nyata momentum kemenangan yang dicari skuad kendalian Nizam Adha masih belum menjelma. Malah beberapa peluang keemasan juga gagal disempurnakan. Bagi Kelantan, ini satu mata berharga buat pasukan yang tersingkir ke persaingan Liga Perdana musim depan. Di persaingan kumpulan, di harapan pasukan juara Piala FA musim ini, Pahang Tok Gajah, untuk memulakan kempen pemburuan piala kedua mereka, tidak berjalan seperti yang dirancang. Bertemu wakil pasukan dari Liga Perdana Sabah, Pahang mendahului hasil jangan Iuji Amutu sebelum pemain terbaik bulanan PFAM pasukan The Rhinos, Hector Ramos, menyamakan kedudukan buat pasukan Sabah. Biarpun Pahang cuba untuk kembali di hadapan, kekebalan benteng pertahanan dan taktikal disiplin dari anak buah Julius Ating menghampakan skuad Dolah Saleh. Di Ipoh menemukan dua naib juara untuk dua liga berbeza. Naib juara Liga Super Perak The Boss Gaurus menerima kunjungan pasukan pertama kali beraksi di Piala Malaysia yang juga merupakan naib juara Liga Perdana Felcra FC. Berlangsung sengit di hadapan hampir 2,000 penyokong tuan rumah, kekebalan benteng pertahanan kedua-dua pasukan jelas menjadi tumpuan. Menariknya, benteng skuad Felcra yang diterajui bekas ketua pasukan Perak Syarung Kalam nampak ampuh dalam menerima setiap serangan dari Gilmar dan rakan-rakannya. Kepulangan yang tidak didendang, mungkin itu istilah paling tepat buat keputusan perlawanan di antara juara 33 kali Selangor Derit Giants menentang pasukan meningkat naik PKNPFC. Kembali beraksi di Stadium Keramat Merah Kuning, Stadium Shah Alam, kepulangan pasukan Lembah Kelang ini dicemarkan dengan amukan dari skuad kendalian Abu Bakar Fazim. Merobek gawang Selangor tiga kali sekaligus mencatat kemenangan pertama ke atas pasukan kendalian Nazli Azmi untuk musim ini. Juara Piala Malaysia tiga kali, Kuala Lumpur turut merasa penangan pasukan pelawat Terengganu pada perlawanan pertama dalam kumpulan B Sabtu lalu. Gandingan TC Kipri dan Litak menjebak Kuala Lumpur dari awal lagi apabila mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Sentuhan gol Kipri terus berbisa manakala ledakan kencang Litak dari jarak 35 meter menampakkan ketajaman Terengganu. The City Boys terus longlai pada babak kedua apabila dibolosi dua lagi gol Kipri yang melengkap hat-trick di samping jaringan Igor Zonjik. Jauh ketinggalan 5-0, jaringan Zakuan Adha Abdul Razak cuma sebagai sagu hati yang kurang bererti.
Sehari selepas kejutan di Lembah Kelang, keputusan paling sensasi pada aksi sulung Unify Film Malaysia 2018 berlaku di selatan tanah air. Kubu kebal JDT di Stadium Larkin sedikit retak apabila juara bertahan dan juara dominan Liga Super itu tunduk 2-1 di tangan MIFA. Penyerang import dari Liberia, Kipah Sherman, memulakan malam gemilang MIFA dengan jaringan cantik pada minit ke-19 awal separuh masa kedua. JDT memperolehi sepakan penalti setelah bola terkena tangan Kapten MIFA, B. Tinagaran. Namun tiada lagi cengkaman tajam Harimau Selatan, sebaliknya MIFA terus menggegar apabila gerakan trio importnya disudahi dengan gol menarik Bayi Bong Kyun pada minit ke-80. Dan ini kedudukan semasa kesemua 16 pasukan yang bersaing dalam kancah Piala Malaysia musim ini selepas tamat satu perlawanan. Baik, tentunya di dalam misi memburu siapa juara Piala Malaysia edisi ke-92, pastinya banyak cerita, masih lagi terlalu awal dan 5 lagi perlawanan yang akan menyusul. Dan untuk itu kita akan perbawakan di blok ini terlebih dahulu perkenalan cerita Piala Malaysia. Saya bersama dengan dua tetamu yang baru sahaja pulang dari selatan tanah air membawakan siaran secara langsung semalam. Rizal Zamri Yahya di sebelah kiri saya, Presiden Persatuan Pemain Bulu Sepak Profesional Malaysia, dan juga Abu Karatan, tak lain dan tidak bukan Ketua Editor Sukan Media Prima di sini. Selamat datang kedua-duanya. Okay, terima kasih. Okay. Sudi bersama dengan kami pada petang ini. Yeah. Okey, sebelum soalan pertama saya ajukan, elok rasanya kita teliti terlebih dahulu laporan intipati perbincangan berkenaan dengan nasib dekat dan jauh Piala Malaysia dan juga Piala Asia. Ujian berbeza buat pemain pada dua kejohanan dalam dan luar negara. Saingan domestik Piala Malaysia yang hampir serentak dengan sukan Asia di Indonesia. Seruan antarabangsa ke Piala Malaysia nyata berliku dari awal lagi apabila Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Sui tidak mendapat pelepasan pemain sepenuhnya untuk kesukan Asia. Namun skuad bawah 23 tahun negara perlu melangkah terus penuh harapan kesukan Asia biarpun tanpa dua tonggak dari Pahang, Matthew Davis dan Nur Azam Aziz. Persatuan Bulu Sepak Malaysia FAM mahu bersikap positif. Isu pelepasan pemain tidak wajar ditangisi. Sebaliknya kerjasama pasukan lain lebih dihargai. Aksi persahabatan menentang China bawah 23 tahun di Changzhou semalam menjadi penunjuk betapa cabaran Malaysia pada sukan Asia Indonesia. Kehadiran Korea Selatan dan Bahrain ujian besar Malaysia dalam kumpulan E selain aksi sulung menentang Kyrgyzstan pada 15 Ogos ini. Pastinya sukar untuk mengulangi kecemerlangan bola sepak Malaysia memenangi pingat gangsa bola sepak pada sukan Asia 1962 dan 1974. Namun skuad bimbingan Kim Sui setidak-tidaknya mampu mengikut jejak pencapaian layak ke pusingan kedua pada temasya 2010 di Beijing, China dan 2014 di Incheon, Korea. Bulan Ogos juga menghidangkan kita dengan saingan Piala Malaysia, kejohanan penuh tradisi yang menjadi rebutan setiap pasukan bola sepak tanah air. Juara bertahan JDT yang juga pencipta rekod 5 gelaran Liga Super berturut-turut pasti tampil selaku hot favourite. Mampukah ada pencabar lain melakukan kejutan kali ini? Langkah sumbang dua jagoh Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur pada aksi pembukaan memberi petanda bahawa Piala Malaysia tetap penuh dengan aksi dan drama. Kuasa Pantai Timur diketuai juara Piala FA Pahang amat dinantikan. Mungkinkah wakil utara Kedah dan Perak akan bangkit atau musim 2018 akan kembali kejutan pasukan kelab? Nasib saingan jauh dan dekat, debaran buat peminat sukan Asia dan Piala Malaysia. Kupasan seterusnya di Studio Skobot Extra Time sebentar lagi. Betul, itu intipati perbincangan. Mungkin saya boleh mulakan soalan kepada Bakar terlebih dahulu. Kita ingin berbicara terlebih dahulu berkenaan dengan Piala Malaysia. Prestijnya telah pun kita bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu dan juga ketika rancangan secara langsung. Mungkin melihat kepada selesai pusingan yang pertama, bagaimana Bakar merangkumkan perjalanan Piala Malaysia edisi kali ini? Saya rasa rangkuman paling tepat perlu diambil kira keputusan upset lah, kejutan terbesar yang dilakukan oleh pasukan MIFA malam tadi di Stadium Larkin di Johor Bahru menewaskan JDT. Saya rasa sejak 5-6 tahun kebelakangan ini ataupun era dominannya JDT itu, keputusan semalam MIFA menewaskan JDT di Stadium Larkin antara keputusan paling sensasi dalam bola sepak tanah air kita lah. Kalau kita memetik kata-kata CEO
MFL, yeah, Kevin Ramalingam, dia mahukan something yang macam inilah. Maksudnya Piala Malaysia tu kejohanan tertua di Asia, memang kejohanan penuh tradisi kebanggaan kita semua sejak tahun 1921. Betul. Ada romance lah, kita pun tak tahu ada romance atau ada magic dalam Piala Malaysia itu. Jadi mungkin itu yang boleh kita kaitkan, ada magic daripada MIFA membuat kejutan besar menewaskan JDT semalam. Saya rasa itu tidak boleh tidak paling utamalah, tetapi keseluruhannya 5 pasukan Liga Perdana agak baik juga, ditambah dengan keputusan sensasi yang dilakukan oleh FIFA, MIFA menewaskan JDT, rata-rata belum ternampak selain daripada kejutan yang melanda dua pasukan jagoh Lembah Kelang lah. Selangor, yeah, tewas di tempat sendiri, Kuala Lumpur tewas di tempat sendiri. Jadi Piala Malaysia, biarpun saya merasakan JDT pun walaupun kalah semalam, masih banyak cerita lagi. Betul. Baru sekali kalah, Piala Malaysia akan terus rancak, kita percaya. Dan tadi Bakam berkatakan berkenaan dengan Kuala Lumpur dan Selangor tewas di laman sendiri. Menariknya, untuk pusingan pertama ini tiada pasukan tuan rumah yang menang sepanjang semua perlawanan yang berlangsung. Dan ini terus boleh juga persoalan kepada Rizal. Melihat kepada 5 pencapaian pasukan di Liga Perdana semalam, saya sebab tanyakan kepada Nizaruddin, apa bezanya beraksi di Piala Malaysia buat pasukan-pasukan dari Liga Perdana apabila bercampur satu kumpulan dengan pasukan dari Liga Super. Rizal merasakan perbezaan taraf di antara dua liga ini memberi impak atau tidak? Pada permulaannya saya kira akan memberi sedikit impak, kerana kita tahu pasukan-pasukan yang beraksi di Liga Super adalah menjadi satu pasukan yang terbaik di dalam liga kita. Manakala pasukan yang bersaing dari Liga Perdana adalah pasukan yang boleh dikatakan sedang meningkat naik. Tetapi apa yang lebih menarik kat sini, bagaimana mereka mencaturkan strategi mereka untuk menentang dengan pasukan-pasukan yang beraksi dengan super yang mereka sudah ketahui tentang kekuatan mereka. Contoh kita ambil sebagaimana MIFA semalam. Jurulatih mereka Kedevan telah menggunakan satu taktikal yang berjaya akhirnya menumpas dengan pasukan JDT. Begitu juga dengan Sabah, mencapai keputusan seri. Felda, Fekra. Saya rasa ini adalah satu perkara yang sedang dipandang serius oleh kesemua jurulatih di dalam Liga Perdana, bagaimana mereka untuk sekurang-kurangnya mencuri mata bagi melayakkan mereka terus bersaing dan juga boleh pergi ke peringkat yang lebih jauh. Kita tahu perjalanan Piala Malaysia pada tahun ini kembali beraksi di penghujung musim. Kalau boleh diingatkan kembali, 2-3 musim terdahulu ada ketikanya berlangsung sama dengan persaingan Liga Super dan Liga Perdana. Kemudian diasingkan kembali, kemudian kembali beraksi bersama. Mungkin kerana kembalinya, faktor kembalinya persaingan Piala Malaysia ini ke peringkat akhir penghujung musim ini boleh memberi fokus 100% pada pasukan-pasukan sebegini? Secara di atas kertasnya begitulah. Dan itulah juga harapan MFL, harapan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, yang kita percayalah. Saya rasa peminat-peminat tegar pun dah mengikuti, Hanif sendiri pun dah mengikuti bagaimana susunan kalender jadual yang banyak rungutan itu, yang banyak masalah itu dikatakan, yang banyak dibantah oleh persatuan-persatuan negeri ataupun pasukan-pasukan bertanding. Kali ini diasingkan, dihujungkan hanya supaya pasukan-pasukan dapat konsentrate ataupun memberi tumpuan penuh kepada Piala Malaysia. Untuk apa? Mungkin untuk memastikan kerancakan kualiti permainan dan sambutan Piala Malaysia itu diutamakanlah. Okey, ini satu langkah. Tetapi kalau tak silap saya, pernah juga sebelum ini Piala Malaysia di hujung. Iyalah, dia berbalik kepada soal sejauh mana dahaganya, sejauh mana sokongan kuat daripada penyokong-penyokong. Yeah. Penyokong sangat penting. Jadi kita harapkan baru satu perlawanan. Kalau ada sedikit sebanyak rungutan ataupun sedikit sebanyak pemerhatian mengatakan jumlah penyokong di stadium telah turun, saya rasa tidak boleh dinafikan sama ada MFL ataupun FAM. Mungkin baru satu perlawanan, kita harapkan dapat meningkat. Tetapi menerusi satu perlawanan, saya tak nampak banyak yang berubah. Walaupun kita harapkanlah ada 6 perlawanan peringkat kumpulan dan seterusnya apabila mencapai ke tahap peringkat kalah mati nanti. Betul. Dan seterusnya, setidak-tidaknya Piala Malaysia akan lebih rancak pada Piala FA lah. Sepatutnya lah, pasal Piala Malaysia bola sepak negara kita bertapak menerusi Piala Malaysia di negara Malaysia ini. Jadi kita harapkan keracakan tu akan nampak lah selepas ini. Betul. Mungkin nanti kita nak semak bagaimana kedudukan semasa selepas satu perlawanan yang babitkan ke semua 4 pasukan. Kita semak di kumpulan A terlebih dahulu. Ini akan bawa saya kepada persoalan seterusnya kepada kedua-dua tetamu kita, Terengganu, Felcra, Perak dan juga Kuala Lumpur. Saya cuma ingin mengingatkan bahawa yang berada di seeded, yang di pot yang pertama adalah pasukan Perak di sini, kemudian Terengganu, Kuala Lumpur dan juga Felcra selaku pasukan dari Liga Perdana.
melihat kepada keputusan ini di kumpulan A, mungkin Rizal boleh memperkatakan terlebih dahulu tentang bagaimana pasukan Terengganu yang kini dengan kemenangan besar 5-1 ke atas pasukan Kuala Lumpur. Saya rasa memang Terengganu, kalau kita lihat daripada segi gaya pemain dan juga pemain-pemain yang membarisi pasukan Terengganu, saya rasa memang Terengganu pasukan yang favourite dalam pasukan tersebut. Tetapi dengan keputusan-keputusan lain, Fekra dan juga Perak, jadi kita tidak boleh memandang seperti perjalanan ini mudah bagi pasukan Terengganu atau pasukan-pasukan lain. Kerana kita tahu sekarang ni Fekra juga serius. Perak sudah tentu sebagai pasukan nombor 2 dan Liga Super akan menunjukkan sesuatu. Sekali ini masih lagi terbuka, yeah. Dan saya rasa banyak lagi aksi-aksi yang lebih menarik apabila keempat-empat pasukan ini bertemu antara satu sama lain. Bakal melihat kepada, mungkin ramai yang mengatakan pasukan seperti pasukan Perak, Selangor, finalis musim lalu, pasukan Kedah juga, JDT kita tahu tewas, kejutan yang terbesar. Yeah. Mungkin masih belum membuka langkah lagi, masih terlalu awal di perlawanan yang pertama ini. Betul lah, masih terlalu awal. Okay. Satu perlawanan daripada 6 yang perlu diharungi di peringkat kumpulannya. Dan kita berbalik kepada magic di Piala Malaysia tu, banyak-banyak musim telah menyaksikan ada pasukan akan menang 3 perlawanan terakhir, akan tetap layak. Kita kira semalam dengan Rizal kita ada buat kira-kira jugalah, mungkin pasukan yang mencapai 10 mata akan selamat untuk layak. Tapi saingan masih terbuka, walaupun tadi Perak di pot yang pertama seperti yang Hanif kata, Terengganu bermula dengan baik, ada kelebihan 4, ada bekalan 4 gol sekarang ini, menewaskan pasukan kemenangan yang besar ke atas Kuala Lumpur dan sebagainya. Masih baru satu perlawanan. Begitu juga dengan nasib MIFA, baru menang satu perlawanan. Selepas ini itulah tumpuan K. Devon, tumpuan pengurusan pasukan MIFA, bagaimana pula untuk memastikan momentum itu tidak sebab boleh berlaku. Kadang-kadang melakukan upset tetapi perlawanan seterusnya pula, itu pun kita kaitkan dengan bola sepak kita yang kadang-kadang tidak konsisten, yang pasukan-pasukan yang setara. Tetapi Perak di sana, Terengganu, pasukan Kedah, pasukan Pahang, seharusnya lah. Saya masih jangkakan the usual suspect tu, pasukan-pasukan yang kalau mengikut rentetan sejarah bola sepak kita, mereka adalah tetap di sebagai pasukan yang bakal melangkah ke peringkat sukuan. Mungkin kerana faktor mereka tahu formatnya Piala Malaysia ini, tahunya bila untuk naikkan gear pasukan masing-masing itu mungkin. Okey, kita semak juga bagaimana kedudukan di kumpulan B selepas satu perlawanan, dan tentunya ini membabitkan pasukan-pasukan yang bersaing ini antara kumpulan yang paling terbuka sekali, ramai yang perkatakan berkenaan dengan pasukan PKNS FC terus mengekalkan momentum mereka berada di kerangka atas dengan kemenangan besar ke atas pasukan PDRM 5-2 semalam. Felda dan Melaka terikat 0-0, bermakna mereka berkongsi di kedudukan kedua dan juga kedudukan ketiga. Rizal, sekali lagi kalau boleh saya perkatakan kali ini, mungkin apa yang boleh dibawakan oleh pasukan Felda United di dalam kumpulan? Ya, kalau kita tengok material pemain pasukan Felda, sebenarnya mereka bukannya pemain-pemain yang akan beraksi di Liga Perdana. Okay. Apa yang saya lihat memang pemain-pemain di beraksi di Liga Felda adalah pemain-pemain yang sudah biasa dalam saingan Liga Super. Jadi untuk saingan di kumpulan tersebut, Felda tidak boleh kita pandang mudah, walaupun apabila mereka berjumpa dengan Melaka United sekalipun, saya rasa persaingan tetap ada. Tapi macam kata Bakar tadi, mungkin permulaan yang pertama, tetapi pada saya langkah pertama perlu kita mengumpul mata sebanyak mungkin, kerana kita tak tahu aksi-aksi pasukan-pasukan lain. Sekiranya kita boleh memenangi satu perlawanan, saya rasa daripada perlawanan pertama kita terus seperti perlawanan yang kita bincangkan, 10 mata, 9 mata sudah menjamin tempat. Betul. Ke jadi lebih awal, lebih baik menjamin tempat dengan lebih awal. Yes. Okey, kita semak di kedudukan kumpulan C terlebih dahulu. Kita nak tengok satu persatu bagaimana percaturannya. MIFA Kedah Kelantan, dan mungkin agak mengejutkan Najwa Darul Takzim di kedudukan terbawah sekali ketika ini kerana tewas kepada pasukan MIFA semalam. Masih ada Kedah di situ, kita perhatikan Kedah dan Kelantan, dan kita dapat sedikit sesuatu yang tetap dianggap positif oleh penyokong-penyokong JDT ialah Kedah dan Kelantan seri, hanya perbezaan ketinggalan satu mata. Betul. Kalaulah antara Kelantan dan Kedah semalam mencatat kemenangan jarak tiga mata, itu percaturan biasalah di peringkat kumpulan ini untuk mencari dua tempat teratas ke suku akhir. Tetapi masih lagi terbuka bagi saya, Hanif, kumpulan C dan kumpulan
kumpulan D yang yang nampak kuat lah. Betul. Yang betul. Lain itu agak setara lah, Felda ataupun Polis PKNS juga di sana. Perak tidak seperti dulu, pasukan Terengganu masih di sana. Tetapi kumpulan ini JDT, siapa yang berani untuk mengatakan betul. JDT tidak akan layak ke suku akhir? 2017 JDT juga tewas pada perlawanan-perlawanan awalnya, tetapi terus layak Malaysia. Ya, betul. Dan menjadi betul. Juara pada musim lepas. Jadi saya rasa kalau nak mengatakan Kedah dan Kelantan, kalau membuat pilihan JDT dan Kedah akan layak ke suku akhir. Ani berani katakan begitu? Oh, saya yang tukang bertanya. JDT dan MIFA, maksudnya JDT dan MIFA akan layak ke peringkat suku akhir. Kemungkinannya boleh pergi. Tetapi kalau dalam konteks sejarah bola sepak bola, kalau JDT dan MIFA, MIFA yang kita anggapkan boleh meneruskan momentum cemerlang mereka malam tadi, ini bermakna kalau Kedah dan Kelantan, dua pasukan yang juga gah lah dalam Piala Malaysia pernah juara, Kelantan dan Kedah tidak akan layak ke suku akhir. Kalau JDT berjaya bangkit, ya. jadi grouping yang menarik lah kumpulan betul. Sini. Dan ya. Itu mungkin antara bagaimana Piala Malaysia perlu ada untuk terus minat penyokong-penyokong pasukan untuk menyaksikan. Ini kumpulan yang terakhir, kumpulan D mungkin kita boleh semak sahaja tentang apa yang berlaku di sana. Menarik juga kerana bukan Pahang, bukan Selangor yang memimpin kumpulan ini sekarang ini, kerana PKNPFC berada di kedudukan yang atas menewaskan pasukan Selangor. Pahang diikat oleh pasukan Sabah di Darul Makmur. Itu antara perkara yang perlu kita perkatakan. Saya tidak boleh bertanyakan soalan ini kerana kita ingin bawa kepada anda semua berkenaan dengan bermulanya Piala Malaysia. Ini juga menandakan bahawa piala yang paling berprestij dan juga yang tertua di Asia. Ini bermakna nostalgia Piala Malaysia ini antara perkara yang perlu kita perhangatkan dan kita bawakan kepada anda penyokong Liga Bola Sepak Malaysia. Dan ini antara cerita pertama untuk nostalgia Piala Malaysia. Januari 1921, kapal perang British Royal Navy HMS Melaya telah berlabuh di Port Swettenham, kini Port Klang, Singapura, Melaka, Pulau Pinang dan Port Dickson. Tiga bulan selepas itu, Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Melayu telah menerima surat daripada Kapten HMS Melaya, iaitu Kapten H.T. Buller, menawarkan dua buah piala untuk dipertandingkan, salah satunya Melaya Cup, membabitkan pasukan bola sepak Zon Utara dan Zon Selatan. Kejohanan sulung ini telah melibatkan 6 pasukan dan Singapura telah muncul juara menewaskan Selangor 2-1 di Padang Kelab Selangor. Piala Malaysia sebenarnya adalah satu piala yang terunggul di negara kita. Ianya bermula daripada sebelum peperangan lagi di antara pentadbir Tanah Melayu dengan askar British. Piala Malaysia sampai ke sekarang dia ada tu piala yang direbut oleh semua pasukan yang bermain bola di negara kita. Pada tahun 1925, pertama kali perlawanan akhir telah diadakan di luar Kuala Lumpur, iaitu di Stadium Jalan Anson, Singapura. Malah sejak penubuhan Melaya Cup hinggalah tahun 1941, Singapura tidak pernah terlepas beraksi di pentas akhir. Pada tahun 1957, perlawanan akhir telah diadakan di stadium yang baru, iaitu Stadium Merdeka, sebelum Melaya Cup telah ditukar namanya. Pada tahun 1967, digantikan dengan Piala Malaysia. Dengan 17 pasukan mengambil bahagian dan turut membabitkan beberapa pasukan baru, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak dan Brunei. Istimewanya Piala Malaysia sebab dia paling berprestij dan paling bersejarah lah dia dalam Malaysia ni. Saya rasa semua impian setiap pemain di Malaysia ni nak bermain dalam Piala Malaysia dan kalau boleh untuk menjulang trofi Piala Malaysia. Semua akan cuba yang terbaik untuk dapatkan Piala Malaysia. Selangor menjadi pasukan paling berjaya dengan 33 kali kejuaraan. Singapura 24 kali, sementara Perak 7 kali. Diikuti Kedah 5 kali. Pulau Pinang, Pahang masing-masing 4 kali. Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur 3 kali. Kelantan, Johor, Perlis 2 kali. Terengganu sekali. Brunei sekali. Sementara kelab pertama MPPJ FC sekali dan juara 5 kali Liga Super JDT meraih gelaran juara kali pertamanya musim lalu. Yang pasti, drama dan aksi setiap pasukan begitu dinantikan semua peminat-peminat bola sepak tanah air.
Okey, terima kasih kembali di Scoreboard pada petang ini. Kali ini di blok ini kita ingin bawakan pula bagaimana cabaran skuad muda negara yang juga bakal berjuang untuk persaingan Sukan Asia di Palembang, Jakarta nanti. Tentunya akan berlangsung pada bulan ini dan perbincangan ini mungkin menarik juga untuk sama-sama kita saksikan kerana selain daripada antara kemelut yang melanda pemilihan pemain dan juga kedatangan pemain untuk bermain untuk pasukan bawah 23 tahun ini, bagaimana proses undian pasukan di dalam kumpulan Malaysia juga memainkan peranan. Dan kita nak semak terlebih dahulu bagaimana kedudukan pasukan Malaysia untuk bersaing di dalam kejohanan Sukan Asia ini nanti selepas melalui 3 kali proses undian. Dan Malaysia berada di kumpulan E bersama dengan antara kumpulan-kumpulan yang menarik juga Korea Selatan, Kyrgyzstan dan juga pasukan Bahrain. UAE sebelum ini ada dalam kumpulan ini tetapi telah diundi keluar untuk berada di kumpulan lain selepas beberapa pasukan menarik diri di dalam persaingan Sukan Asia kali ini. Mungkin saya buka terlebih kepada Reza Zambri dulu dengan adanya pemain-pemain muda ini yang dilepaskan ketika persaingan Piala Malaysia. Ada pasukan yang juga tidak melepaskan kerana kepentingan pemain ini. Anda melihat yang pertamanya selaku seorang bekas pemain, perkembangan kepada para pemain ini untuk beraksi di persaingan peringkat Asia ini berbanding dengan persaingan di peringkat tempatan, Reza? Ya, itu pertama sekali sebenarnya pengiktirafan bermakna pemain-pemain yang dipilih untuk mewakili skuad negara adalah pemain-pemain yang terbaik di kalangan-kalangan yang lain. Ya. Jadi itu satu pengiktirafan yang saya rasa memang siapa-siapa pemain dipanggil untuk dipanggil untuk menjalani latihan ataupun mewakili skuad negara sudah pasti akan menjadi satu kebanggaan bagi pemain. Ya. Yang kedua, apabila anda mewakili skuad negara, sudah tentunya value sebagai seorang pemain tu akan melonjak. Dan sumbangan anda di skuad kebangsaan memang betul-betul ditagih bagi membukakan pasukan. Terutama sekarang ni kita sudah layak bermain untuk Piala Asia. Jadi satu perkara yang baru bagi kita di era zaman bola sepak moden ni. Tetapi apa lebih penting sekarang ni, bagaimana pasukan-pasukan melihat berapa seriusnya pemain mereka perlu dilepaskan untuk mewakili negara. Ya. Kita tak boleh salahkan pasukan-pasukan kerana mereka ada hak untuk melepaskan pemain. Tetapi ya, pada saya, sekurang-kurangnya kita perlu berlaku adil kepada pemain. Pemain itu sendiri. Ya, betul. Kerana mereka saya rasa memang hendak main untuk pasukan negara kita bagi menyumbang tenaga mereka. Dan sekarang ini memang segala percaturan, selalu strategi memang telah diatur oleh jurulatih sebagai persediaan mereka beraksi. Sekiranya pemain tidak dapat dipanggil ataupun dapat mewakili, sudah tentu ada sedikit perubahan. Tetapi apa yang lebih penting, skuad yang ada sekarang yang sedang dibentuk kena teruskan perjuangan hingga selesainya Piala Asia. Okey, semalam baru sahaja selesai perlawanan persahabatan di antara pasukan Malaysia bawah 23 menentang pasukan China bawah 23. Menariknya, Malaysia mendahului untuk perlawanan tersebut sebelum tewas 2-1 kepada pasukan China. Bahkan melihat kepada persediaan yang dihadapi oleh pasukan bimbingan Dato' Ong Kim Swee ini dan juga senarai pemain yang ada, walaupun dua pemain pasukan Pahang tidak melaporkan diri kerana terikat dengan komitmen untuk persaingan Piala Malaysia, mungkin Ong Kim Swee tahu kekuatan di setiap bahagian sehingga menyenaraikan pemain-pemain yang dipanggil ini. Ya, sudah tentu seorang jurulatih pasukan kebangsaan, pasukan belia kebangsaan seperti Dato' Ong Kim Swee, dia tahu siapa pemain, berapa jumlah pemain yang benar-benar paling berkualiti untuk dibawa cabaran Sukan Asia lah, ya. Ya, memang. Tetapi pada masa yang sama, kedudukan ini pun dah banyak kali jugalah tentang pelepasan. Yeah. Saya rasa nombor satu harus balik kepada FAM. Yeah. Balik kepada FAM untuk apa? Untuk mereka benar-benar mencari satu solusi, mencari satu formula yang konkret lah. Dan kalau saya kaitkan pula dengan apa yang diluahkan oleh Setiausaha Agong yang baru, FAM, Stuart Ramalingam, yang mengatakan seolah menggambarkan media ataupun ialah pemerhati-pemerhati media seolah macam batu api pula kan. Kerana bagi FM, bagi Stuart memandang
soal pelepasan ini tidak ada apa isu yang besar kerana kecuali Pahang, yeah, kesemua pasukan lain memberi pelepasan. Jadi kalau FAM dah cakap macam tu, kalau Setiausaha Agongnya yang baru dah cakap macam tu, saya rasa pihak-pihak lain kena perlahan sedikitlah, tidak perlu menjadi batu apilah. Yeah. Maksudnya bagi FAM tak ada isu. Siapa yang lepas. Kalau siapa yang tak lepas. Kita faham, kita perlu faham apa yang dikatakan oleh saudara Rizal Zamri. Pemain, keinginan pemain, lonjakan karier mereka, imej mereka, imej bola sepak negara, Sukan Asia harus dilepaskan. Kalau kata Son Heung-min, bintang Spurs itu nak main di sana. Betul. Kenapa pasukan-pasukan kita tidak boleh melepaskan pemain kita? Tetapi kalau itulah, kalau steward FM, bagi FM memandang secara positifnya, kita pun setuju juga, kita harus memandang secara positif. Yang mana pasukan lepas, lepaslah. Yang tak lepas tu, tak lepaslah. Mungkin ini harus dijadikan penanda aras untuk isu bola sepak negara pada masa akan datang. Tidak perlu lagi bising-bising siapa nak lepas, kecuali sehinggalah FAM mencari satu solusi formula yang konkret secara legalnya, secara budi bicaranya, secara semangat patriotiknya, untuk sama ada memastikan pemain yang dipanggil mewakili pasukan kebangsaan tak kira apa peringkat harus lepas. Jadi itu yang paling penting untuk FAM. Buat masa ni FAM pun relax saja, orang lain pun kena relax sajalah dulu. Tetapi kita harap tidak sebenarnya di akhirnya mengganggu perancangan mencari kualiti yang diinginkan oleh Dato' Ong Kim Swee atau Sukan Asia nantilah. Skuad yang terbaik tentunya akan memberi pencapaian yang terbaik juga. Terutama di edisi Sukan Asia kali ini, kita nak semak bagaimana pencapaian skuad Malaysia sepanjang penyertaan di Sukan Asia. Menariknya juga, kita sebenarnya pernah memenangi dua kali pencapaian di tempat yang ketiga, pingat gangsa pada tahun 1962 dan juga skuad emas pada tahun 1974. Ini antara mungkin bakal mengingati pemain-pemainnya pada tahun 1974 ini. Arwah Tan Sri Gani Minhat, nombor 2, Tanah Bala, itu pemain-pemain hebat 1974. Ali Bakar, Isa Bakar dan pemain-pemain sebagainya. Memang banggalah dua pejabat pingat gangsa. Tetapi menariknya, semenjak pencapaian selepas 1974 itu, kita banyak tersangkut di peringkat kumpulan dan juga di peringkat 16. Menurut Dato' Ong Kim Swee, cabaran getir pada kali ini kerana ramai pasukan membariskan pemain-pemain lebih umur yang terkenal dan juga terkemuka. Malaysia juga membawa Badrul Bahtiar, Rizal Ghazali dan juga seorang lagi pemain yang sebenarnya telah pun cedera, Aidil Zafuan dan juga Syahrul Saad di sana. Tapi hanya tinggal dua sekarang ini. Mungkin juga Rizal melihat kepada peluang pasukan Malaysia, Kyrgyzstan, Korea Selatan dan juga Bahrain. Saya rasa kalau kita nak ambil kira daripada segi pasukan-pasukan yang saya rasa ranking yang lebih jauh daripada kita, saya rasa memang tak nampak lah yang kita ni berpeluang. Tetapi pada saya, walau bagaimanapun, skuad yang ada perlu menempatkan pasukan mereka ke peringkat yang lebih tinggi kerana itu adalah penanda aras bagi skuad kebangsaan kita. Maksud saya, okey, apa yang kita dah sampai tahap ini, tahap kita. So kita dah tahu mana tahap kita dan apa cara, bagaimana cara untuk kita mengolahkan semula tentang bola sepak negara itu, terutama sekali pasukan-pasukan yang akan beraksi di peringkat-peringkat yang lebih tinggi sebegini. Bakal melihat peluang yang perlu kita perlu menang peluang pertama, Kyrgyzstan. Sama level, mungkin Kyrgyzstan bawah sikit. Ataupun skuad Dato' Ong Kim Swee ada keyakinan masa sepatutnya tak ada masalah. Piala Asia, Piala AFC bawah 20. Menang dengan Kyrgyzstan, seri sama ada dengan Korea Selatan ataupun dengan Bahrain. Saya rasa ada masih menggunakan formasi ataupun format pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan. Kalau ada tiga mata di sana, ada empat mata di sana, boleh mengulangi pencapaian 2010-2014. Saya rasa best third place team kita boleh insyaAllah layaklah, saya rasa. Dengan barisan pemain yang ada, mungkin sepatutnya dengan pencapaian di kejohanan Piala Asia bawah 23 sebelum ini, AFC juga mungkin akan memberi sesuatu yang baik. Mungkin secara soalan yang kali terakhirnya, mungkin selepas ini akan berlaku lagi perkara yang sama apabila Liga bertembung, Piala Malaysia bertembung dengan kejohanan-kejohanan yang membabitkan tugasan negara. Rizal harapan selaku wakil dari Presiden PFAM. Saya rasa perkara ini perlu diselesaikan. Kita kena meletakkan satu matlamat, adakah pemain-pemain yang dikendaki melaporkan diri ataupun dipanggil untuk mewakili pasukan kebangsaan perlu diberi keutamaan ataupun tidak, kerana apa yang sekarang ini perlu ada jalinan kerjasama antara pasukan-pasukan negeri dan juga FAM itu sendiri. Bagi mendapat satu keputusan yang lebih baik dan
dipersetujui oleh semua pasukan. Kerana apa yang lebih penting adalah pasukan negara kita untuk memperbaiki sekarang ni, kita dalam proses untuk memperbaiki skuad kebangsaan, ranking dan sebagainya. Jadi perlu kerjasama daripada semua pasukan, semua pihak bagi kita menetapkan kita punya KPI kita. Ini antara intipati ketika bertemu Presiden FAM? Salah satu daripadanya. Baik, itu mungkin antara perkara yang akan diperhalusi oleh PFAM sendiri. Terima kasih kedua-duanya, Bakar Atan. Terima kasih, Hanif. Dan juga Rizal Zamri yang sudah bersama dengan kami membicarakan dua topik yang sedang hangat diperkatakan ketika ini, iaitu Piala Malaysia yang baru sahaja bermula dan juga Kejohanan Sukan Asia yang akan bermula, persaingan skuad bawah 23 tahun kebangsaan. Kita berhenti rehat seketika, jumpa lagi untuk perkongsian di Scoreboard Extra Time selepas ini. Terima kasih. Kita kembali di Scoreboard pada petang ini. Di blok yang ketiga, seperti biasa, kita ingin bawakan satu lagi segmen wajib di Scoreboard berkenaan dengan Spy Bola. Kali ini ingin dibawakan antara kemelut dan juga isu yang melanda pasukan yang sedang meningkat naik, pasukan PKNPFC yang masih segar dengan kemenangan pertama di Piala Malaysia. Kabarnya, masa depan pasukan ini, pasukan kelab ini masih lagi belum terjamin dan masih lagi mencari hala tuju. Dan untuk itu, Spy Bola cuba untuk memperjelaskan tentang segala yang berlaku, tentang segala yang tular di media-media sosial, berjumpa dengan orang-orang kuat PKNP sendiri. Apa ceritanya? Apa penyelesaiannya? Spy Bola bawakan jawapannya. Hai, kembali di Spy Bola minggu ini. Kali ini Spy Bola nak bawakan kisah pasukan penuh peningkatan PKNPFC. Di dalam peningkatan dan cabaran pasukan bimbingan Abu Bakar Fazim ini, ada ura-ura berkenaan musim depan pasukan ini yang kabarnya masih kabur dan samar-samar. Mana tidaknya selepas liku dan onak yang dilalui sejak ditubuhkan pada musim 2016, nasib mereka masih belum pasti. So bagi saya, it's a good kita exposure sebab kita guna pakai apa yang PKMP ada. Kita tahu kita serba kekurangan dari segi budget dan juga dari segi quality of players. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk saya terjemahkan dalam satu team spirit dan teamwork yang mahu bermain untuk menang. So bagi saya, itulah satu key factor untuk pasukan PKMP dapat remain dan juga memperbaiki sedikit kedudukan pada tahun ini dengan pemain telah menunjukkan kesungguhan mereka, bekerjasama antara saya, mereka pun tahu saya, saya pun tahu mereka. So it's a satu journey yang bagi saya penuh dengan emosi, emotion untuk 3 tahun ini. Sehinggalah yang tular ketika ini surat terbuka yang dikatakan dari pengurusan PKNPFC yang mahu mencari dana untuk meneruskan cabaran musim depan. Kabarnya jika tiada penaja yang berminat, kelab akan terkubur. Namun pengurusan PKNP ada jawapannya. Saya sebagai wakil pasukan menafikan surat yang viral di media sosial memohon bantuan dari seorang usahawan kosmetik untuk menyara pasukan pada tahun 2018 ini pun tiada lagi masalah tunggakan gaji atau apa pun. Kebajikan juga pemain kami jaga dengan baik. Saya lihat perkara ini dibuat oleh orang tidak bertanggungjawab. Perkara ini sedikit sebanyak meluntungkan semangat juang pemain muda KMPFC. Tapi kami di perusahaan dan juga perusahaan kepelatihan memberi semangat, memberi kata-kata positif pada pemain tentang masa depan. Di sini juga saya mengatakan PKMP tidak menolak dan menerima jika ada syarikat ataupun orang persorangan yang ingin menaja. Kami sedia berunding, kami sedia berbincang, tiada masalah. Kerana bukan saja untuk KMP, tapi untuk bakat-bakat muda yang ada di KMP.
Namun dari risikan sepai bola, sudah ada jaminan dari pihak pengurusan untuk mengekalkan pasukan ini secara keseluruhannya, dari pasukan utama sehinggalah pasukan pelapis. Dan ini harapan dari pihak pengurusan pasukan itu sendiri. Kami tidak letakkan harapan yang begitu tinggi. Kami hanya ingin melihat bakat-bakat muda, terutama dari negeri Perak, tidak disisihkan. Dan mungkin boleh dikembangkan. So, saya harapkan untuk tahun kedua, saya yakin pasukan PKMP FC akan lebih berdaya saing dan lebih better daripada penanda aras kita pada tahun ini. Baik, 9 juta dana yang diperlukan oleh pasukan PKMP pada musim ini, dan ini antara pasukan yang berbelanja paling sedikit di dalam kancah persaingan Liga Super pada musim ini. Apapun, kabarnya telah pun mendapat penaja dan juga dana untuk terus kekal bersaing di persaingan Liga Super pada musim 2019. Itu juga harapan kita agar kerancakan Liga Bersepak Malaysia akan terus dihangatkan oleh pasukan dari PKMP FC ini. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian di Hello Liga Malaysia. Kali ini kita nak berkenalan dengan pemain import dari tanah seberang saja, iaitu dari pasukan Singapura, Syahdan Sulaiman, yang beraksi untuk pasukan Melaka United. Jom kita berkenalan di Hello Liga Malaysia. Sifat ni diperkenalkan oleh bapa saya. Dia seorang yang seorang pemain lah. Jadi dia yang memulakan saya bermain bola sepak ni lah. Saya bermula dengan penyerang, sebagai penyerang. Selepas tu tak tahulah macam mana saya boleh ke midfield pula. Saya rasa agak kompetitif di Malaysia ni, mana tim semua tim yang mahu mendapatkan piala lah, nak katakan. Tak ada tim yang ingin cuma take part dalam kompetisi ni. Semua tim mahukan sesuatu piala. Sudah tentu meningkat dengan saya rasa pemain import yang baik-baik yang dibawa. Sudah tentu taraf dia agak-agak tinggi di sini. Zidane. Saya suka dengan cara main dia, agak tenang. Dan dia nampak seperti menari di padang. Saya ingin ke Redang. Saya sangat suka dengan pantai, laut. Jadi saya rasa itu destinasi yang baik untuk saya sekeluarga. Banyak tu. Saya rasa asam pedas lah. Nasi ayam ke, nasi goreng kampung. Tentu lah. Rakan sepasukan yang boleh menghiburkan tim saya adalah Fauzi Roslan. Saya rasa kita ingin mencapai kedudukan yang tertinggi lah. Sekarang ini berada di tangga ketujuh. Ingin meningkat lagi sikit. Dan kalau Malaysia tu lah, kita harap akan buat terbaik buat pasukan Melaka ni. Okey, itu Syahdan Sulaiman, dan tentunya kita akan berkenalan dengan lebih lagi pemain-pemain import pasukan yang bersaing di Liga Bola Sepak Malaysia. Kita nak berhenti rehat buat kali terakhir pada petang ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Scoreboard Extra Time seketika nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mengikuti perkembangan kami di Scoreboard Extra Time. Hari ini 6 Ogos, tentunya masuki bulan kebangsaan, untuk kita terus membawakan kepada anda berkenaan dengan cerita-cerita panas di Liga Bola Sepak Malaysia tempatan. Terlebih dahulu, ini segmen Ali-Ali Kita Juara. Ada 4 cerita yang akan kita bawakan. Tentunya antaranya adalah bagaimana untuk kita mengangkat Liga Bola Sepak Sosial, Liga Komuniti yang akan diiktiraf secara rasminya oleh MFL dengan kewujudan M5 ataupun Liga bertaraf di level yang kelima. Untuk itu kita ada cerita di Ali-Ali Kita Juara. Jom sama-sama kita saksikan.
alih-alih kita juara, kita mulakan dengan perkabaran dari Liga Sosial yang semakin rancak persaingannya. Pasukan Lembah Kelang Shah Alam United bertekad untuk mengangkat taraf Liga Sosial ke peringkat yang lebih tinggi. Ini dibuktikan di majlis pelancaran jersey yang diadakan minggu lalu oleh pasukan yang akan bersaing di Liga M5 ini, yang setaraf majlis pelancaran pasukan di Liga Utama Negara. Wah, menarik untuk kita ikuti. Sudah agak lama rasanya kita tidak mendengar nama pemain ini, Rozaimi Abdul Rahman. Bekas penyerang kebangsaan yang berasal dari Sabah ini lama seakan hilang dari radar bola sepak negara. Selepas kembali pulih dari kecederaan dan kemalangan yang dihadapi, penyerang lincah ini kembali membuat penampilan bersama skuad utama Johor Darul Takzim malam tadi di aksi Piala Malaysia. Selamat kembali kami ucapkan. Saya akan kembali. Itu lawangan semangat dari seorang lagi bekas pemain tengah kebangsaan, Hafiz Kamal, yang turut dilanda kecederaan berpanjangan. Menjalani proses pemulihan sejak musim lalu, ketika dihubungi, Hafiz mengesahkan sudah mula menjalani latihan bersama skuad utama The Boscarers. Namun, masih memerlukan masa untuk cergas sepenuhnya. Seperti Rozaimi, kita harapkan pakar sepakan percuma ini juga cepat-cepat kembali beraksi. Muhammadu Sumareh terpaksa tunggu 5 tahun lagi. Ini isu yang sedang hangat dibualkan oleh peminat bola sepak tempatan. Biarpun permohonan pemain kelahiran Gambia ini untuk menjadi warga negara telah disahkan. Namun, kenyataan terbaru dari MFL menyatakan pemain import Tok Gajah ini hanya boleh didaftarkan sebagai pemain tempatan selepas 5 tahun lagi. Namun, tiada masalah untuk beraksi mewakili pasukan kebangsaan. Sekian saja di Alih-Alih Kita Juara. Jumpa lagi minggu depan. Menarik sekali untuk kita sama-sama perhalusi dan juga kita ikuti perkembangan bagaimana Liga Sosial M5 dan juga isu status bagaimana Muhammadu Sumareh akan beraksi untuk musim hadapan bagi pasukan Pahang. Okey, kita nak beralih kepada zon bola. Tentunya kita nak bawakan lagi 3 cerita hangat. Kali ini berkenaan dengan kehangatan Liga Perdana Inggeris yang akan bermula dan kita ada perkongsiannya di zon bola pada petang ini. Silakan. Alisson Becker, penjaga gol Brazil, mula menunjukkan belang setelah berjaya meraih kemenangan besar 5-0 mengalahkan Napoli dalam pertandingan persahabatan di Dublin semalam. Alisson berjaya memastikan gawangnya tidak dibolosi oleh Napoli, membawa Liverpool menang besar. Dalam pada itu, kemenangan ini turut dirasai Klopp, pengurus Liverpool terutamanya dengan aksi hebat Alisson yang tampil kali pertama selepas berpindah dari AS Roma. Tahniah buat Liverpool dan Alisson. Menurut sumber, Pep Guardiola, pengurus Manchester City, mengakui laparkan kejayaan untuk pasukannya setelah tewas memacu kejayaannya di Barcelona, Bayern Munich sebelum ini. Guardiola mengalami trauma sehinggakan Guardiola membuat persiapan rapi menjelang perlawanan Piala Perisai Komuniti bertemu Chelsea semalam. Mana tidaknya, gagal boleh menyebabkan kehidupannya terjejas dan hubungannya bersama pemain akan renggang. Perasaan takut untuk gagal menjadi pembakar semangat untuk Guardiola mencapai kejayaan. William Borges da Silva, pemain sayap Chelsea, nampak bahagia dan gembira dalam pasukan ini. Ura-ura dari dawaan netizen yang kuat menyatakan William mahu meninggalkan Chelsea selepas beraksi di bawah kendalian Maurizio Sarri dan juga tidak hadir latihan selama 5 hari, nyata tidak benar sama sekali. Malah menurut sumber, William tidak sabar beraksi dengan lebih bagus dan memenangi trofi untuk musim ini. Okey, sepak bola Liga Perdana Inggeris juga akan berlangsung pada minggu hadapan semalam. Pasukan Manchester City berjaya menumpaskan pasukan Chelsea 2-0 untuk meraih gelaran perisai komuniti di Liga Bola Sepak Inggeris. Itu cerita di zon bola. Tentunya banyak lagi perkongsian pada minggu hadapan di segmen ini di Scoreboard Extra Time. Kita nak kembali kepada topik perbincangan kita. Yang pertamanya Piala Malaysia, kita nak bawakan kepada anda berkenaan dengan jadual Piala Malaysia ataupun bagaimana. Ini berkenaan dengan cerita kesukan Asia yang akan bersaing dan ini antara pemain-pemainnya ataupun kumpulan-kumpulannya yang akan beraksi dan ini di kumpulan E
untuk pasukan Malaysia. Dan ini senarai kumpulannya. Di kumpulan A menemukan pasukan Korea Selatan, Kyrgyzstan, Malaysia dan Bahrain di kumpulan E. Dan ini antaranya Malaysia akan menentang pasukan Kyrgyzstan terlebih dahulu sebelum bertemu pasukan Korea Selatan dan juga pasukan Bahrain. Malaysia akan kembali pulang ke tanah air terlebih dahulu sebelum berangkat ke Indonesia untuk persaingan Sukan Asia. Dan ini senarai provisional squad yang telah pun dipanggil oleh Dato' Ong Kim Swee yang dibawa ke China semalam di dalam perjalanan pulang. Dan ini senarai pemain-pemainnya yang dilepaskan dan juga yang telah melapor diri. Haziq Nazli, Dominic Tan, Safiur Rashid, Adam Nur Azlin, Syafiq Ahmad dan juga Adib Zainuddin dari pasukan Johor Darul Takzim. Manakala pemain yang melebihi peringkat umur adalah pasukan Badul Bahtia dan Rizal Zali dari pasukan Kedah. Selain daripada itu, ada juga penjaga gol dari pasukan Kuala Lumpur, Katul Anwar, Faizal Abdul Halim dari pasukan Pahang dan juga Kogilas Warren. Manakala wakil dari PKNS FC, Rodney Salvin juga, Daniel Amir dari Felda United, Nick Akif Syahiran, pemain tunggal dari pasukan Kelantan, Syazwan Zaiful, Anne Tanabalan, Tommy Mawad Badar dari PJ Rangers FC dan satu-satunya pemain dari pasukan Selangor, Syahmi Safari juga berada di dalam senarai 22 pemain. Daripada senarai 26 pemain yang dipanggil, 2 tidak melaporkan diri, manakala 2 lagi telah pun dilepaskan daripada kecederaan dan 2 lagi baru sahaja ataupun dilepaskan untuk pergi beraksi di trial, itu Hadi Fayyad. Dan itu sahaja segala perkongsian. Kita mendoakan agar kehangatan Piala Malaysia ini akan terus disambut dengan baik oleh penyokong-penyokong, turun ke stadium memberikan sokongan kepada pasukan-pasukan kesayangan anda. Dan juga kita doakan kejayaan skuad bawah 23 tahun kebangsaan bimbingan Dato' Ong Kim Swee. Saya Hanif Miswan. Itu sahaja untuk perkongsian kita di Scoreboard Extra Time pada petang ini. Kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.